Oke, DBM emang lama-lama. Memang ini mampu DBM versi lukisan nih. Kepala cewek kau lah kau usah. Kenapa kepala aku sendiri? Kalau kepala aku sendiri yang kau usah, kan sendiri. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di channel aku, Yulindri. Revi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya tetap sehat guys. Karena kalau gak sehat gak bisa semangat, gak bisa kerja, dan gak bisa ngapa-ngapain. Oke, sesuai judulnya ini kita bakal reaction on reaction lagi kesukaan kalian dan kebanyakan kehinaan kalian ya. Tapi gak apa-apa, kita langsung aja ke videonya. Karena ini aku mau reaction-kan. Ya, kemarin kan aku udah reaction WinArt kan guys ya. Dan aku pun tahu dari WinArt ini tuh dari Bang Rizal Muk. Sekarang ini tuh Bang Ozi. Ya, kita lihat gimana sih dia. Kalau Bang Rizal Muk kan kayak, ya kalian tau lah dia kayak masih tetap cool. Tapi kalau Bang Ozi ini kayak mana? Ini pasti mukanya agak lumayan membuat kita shock juga ya kan. Ya udah kita langsung aja ke videonya ya guys ya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka kan dislike aja. Kalau kalian mau subscribe channel aku, subscribe dulu ya. Karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain sakit. Yaudah, cus. Disclaimer nih, mungkin ada beberapa video yang WinArt yang udah pernah aku reaction-kan kemarin. Tapi aku mau lihat ekspresinya Bang Ozi-nya di sini, oke? Okay? Uneja tuh. Iya, jadi di video kali ini kita bakal reaction dari requestan kalian gitu Bang. Reaction yang menggambar-gambar itu siapa lah itu? WinArt gitu kan, di TikTok. Jadi kita bakal reaction yang gambar-gambar katanya seni yang sangat bagus gitu. Jadi buat yang semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, pencet loncengnya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Mana? Linknya di deskripsi. Tonton sampai habis ya, oke? Langsung aja kita ke video. Bang, tidur yang cukup. Kantung matanya udah punya kantung mata. Oke, okay guys, sekarang kita udah ada di TikToknya WinArt. Jangan lupa follow ya guys ya. Oke, okay? Langsung aja lah kita tengok konten-konten ya, umum gambar juga, seni juga ada. Suka lah aku mah seni-seni yang membuat aku jadi jenius gitu. Aku bakal mereaction sebuah seni lukis yang bakal aku reaction. Iya kan, kita emang memang reaction. Gitu, apalagi ya? Aku reaction orang. Bang, tolong gambarin orang tua yang lagi adu mulut terus anaknya ketakutan. Dia menggambarkan seorang anak yang lagi apa namanya? Ketakutan. Mamanya bergaduh sama bapaknya, dia pun stres gitu. Iya, iya. Broken home. Ini belum aku tonton nih, guys. Ini nggak bisa lagunya dari TikToknya guys, kena copyright ini. Nggak kayak gitu. Aku belum nonton ini. Aduh mulut. Aduh mulut. Begaduh kan? Kan. Ini siapa yang salah sih, aku apa? Aduh. Kena kita yang salah. Bapak Acipoan depan anak stres. Udahlah, next. Oh, gambar sedih. Kedua semoga aku nggak salah nih ya. Gambar orang bawa motor. Plus hujan, lagi patah hati. Ah, ini aku udah lihat nih Bang. Hujan tiba-tiba habis juga. Kita lihat nih gimana nih mukanya Bang Oji. Lihatnya. Motornya Vespa ya, ini Vespa. Dan berharap kok Bang. Orangnya Bang. Iya, udah bagus-bagus deh, perhatikan deh guys. Udah sangat-sangat serius tuh. Orangnya kok di bawah? Baru sadar dia. Kan dia bawa Bang. Kok pes? Kenapa motornya naik orang? Kan orangnya yang bawa motor. Kan kok baca lagi ya? Wait a minute. Tapi di mana-mana orang bawa motor digas Bang, digas, dinaikin gitu loh. Kalau bawa motor bukan gitu juga, itu mah digendong. Orang bawa motor loh Bang. Baca lagi. Bawa biasanya gambar bawa orang motor. Bawa motor plus. Iya kan bawa kan? Ya kita yang salah, Bang. Orang bawa. Ya udahlah, ya mungkin dia yang betul. Iya kan, betul kan? Iya kan? Kok Bang ini bisa jawab aku ya? Gambar cewek yang nangis di atas makam terus arwah cowoknya usap kepalanya. Oh, ini yang kemarin juga nih. Paham aku nih. Paham ya Bang. Ada cewek kan di makam, nangis dia, cowoknya meninggal gitu kan. Paham kan Bang? Nah, cowoknya, bayangan cowoknya, roh cowoknya itu mengusap kepala si cewek. Iya. Ayo Bang, bisa Bang. Jangan menyebalkan lagi. Kayak DBM emang lama-lama. Memang ini memang DBM versi lukisan nih.
Kepala cewek kau lah kau usap. Kenapa kepala aku sendiri? Kalau kepala aku sendiri yang kau usap, kan sedih jatuhnya bakal tombe kau. Bingung dia bang, ini kenapa aku cewekku di atas makamku gitu kali. Gambarin cewek yang nangis di atas makam, terus arwah cowoknya usap kepalanya. Bener kan dia? Usap kepalanya gak dikasih. Usap kepala. Dia gak salah bang, kita yang salah. Udah. Ya. Ya udahlah, aku yang salah. Ya, kita yang salah. Gambarin orang lagi main layangan, putus bang. Nah ini gak kayak mana, mau kayak mana kau buat putusnya? Hah? Gak ketipu lagi aku, putus benangnya pasti kan? Benangnya putus ya bang ya? Ini udah putus sampai sini nih. Pinggangnya yang putus bang ya? Tuh. Masih bisa dia main layangan. Kepalanya putus. Kemana ini? Kak, kau lihat dia bisa main layangan tuh bang. Masih bisa dia main layangan. Kenapa badannya yang putus? Lama-lama otak aku putus. Aku kemarin udah putus. Gambarin bang. Orang lagi main layangan, putus bang. Putus. Putus. Dia nggak bilang kalau yang putus tuh apanya. Next. Jago menggambar. Bang, gambar sudah jatuh tertimpa tangga. Tertimpa tangga jangan tuh. Sulit lah. Jangan yang sulit-sulit kau bahas. Gak tau ekspektasinya malah tangganya dibidioin. Tangga beda loh. Walaupun tangga yang kau bahas, kau detail sikit. Tangga kayu bang. Lain maknanya beton. Jatuhnya dibuat dia tengoknya. Tangga beton kan tuh. Tangga beton. Kenapa kepikiran tangga beton yang menimpa si kawan ini? Ini bukan yang membantu bikin story. Aku baru sadar juga sih itu waktu aku ngedit. Apalagi nih, kesunyian di dalam di malam, hari. Di malam, dengan segala di malam. Salah sebut kok, salah tulisannya. Ini kesunyian apa yang dibahas dia? Oh, ini malam hari. Ini betul sih bang. Oh, ini bulan. Ya mungkin tompel kan, enggak. Tompel enggak ada warna putih. Tompel albino enggak ada. Albino. Bulan, bintang. Kusunya, cantik kali pak gelasnya. Inilah kayak gini lah gambar yang betul bang. Kemen betul abang dikan itu. Mana aku bilang gitu juga sih. Yang minum gak ada, emang udah gak ada. Dingin. Besemut lah itu kopi sampai pagi kan. Besemut lah. Tahu dari mana bang itu ada gulanya. Orang lagi ngumpulin temennya. Nih, kayak kelapa dibuatnya bang. Jangan yang susah-susah komen. Susah ya bang, susah dimengerti kan. Entah apa-apa kan. Betul sih lagi ngumpulin kawannya, cuman kan nggak ngumpulin yang kayak gini. Kawannya buah-buahan, bos. Teleponnya kawannya, Lek, kumpul yuk. Yuk, kata kawannya. Nggak nongkrong, dikumpulin kayak gitu. Habis itu jualan di Facebook. Kawannya buah kelapa tuh. Bang Wilhard, gambarin penderitaan seorang ayah. Ini yang udah aku reaction ke kemarin sih, rata-rata. Kalau kalian mau nonton reaction aku yang sendiri bisa di sini ya. Sini. Tuh. Menderita. Memang menderita. Cuman kan, bang, masa ada anak tiba-tiba potong kaki ayamnya sesuntu itu, ha? Enggak ada ceker ayam jual di pajang, ada. Gak ada. Tiba-tiba kaki ayahnya dipotongnya, menderita lah ayahnya, betul juga. Gelap sekali gelap. Sedih dia sedih. Anaknya tepau mukanya. Ini muka anaknya. Bapak cuma marah. Belum sempat. Nyacilah. Bang Win, gambarin orang setengah mati. Aduh, janganlah komen gitu. Yang lain maknanya pasti. Setengah mati dia ini beda sama setengah mati kita. Udah paham kok kan, Bang? Udah paham pasti. Setengah mati aku angkat itu beban. Enggak terangkat. Itu maksud kita kan. Iya. Lain pasti. Di lama-lama Bang ini ngerti juga nih kayak aku. Tuh. Ya sekaratul maut, Bang. Badannya setengahnya udah enggak ada, tuh. Sekaratul maut setengah mati tuh. Ini setengah mati setengah enggak ya. Mantap. Mantap kali. Ini gambar orang setengah mati ya. Buat yang semua. Ini gambar orang setengah mati sih. Setengah aja dia. Setengah lagi hidup. Kalau mau dihidupkan hiduplah setengah kau jalan. Capek kali aku liatnya. Kok cosplay Obito? Iya ya, mirip Obito ya. Yang tertimpa itu, tertimpa bakwan. Enggak, batu. Batu. Next. Lagi nih.
Bang bikin orang yang lagi gantiin ban mobil udah rek banyak di TikTok sekarang, di IG juga udah rek banyak dia ganti orang, bikin orang yang lagi gantiin ban mobil, gantiin ban bang, tapi dia yang gantiin itu, nih bannya, mobilnya nanti kita beli, nanti kita beli tuh. Amazing sekali. Kan yang amazing sekali ya. Orang yang lagi ganti. Dia gantiin fungsinya, Bang. Gantiin fungsinya. Itu. Apa orang gantiin ban? Buka apa? Kan ganti Inggris, Bang. Bisa itu. Ha, kalau enggak kunci monyet itu buka ban. Diganti bannya yang baru. Bukan orang cosplay jadi ban. Enggak nampak aku lagi nyorang. Orang jadi ban dia. Gimana konsepnya? Terus gak bilang jangan aneh-aneh ke komen. Gak salah kok. Iya gak salah kan. Iya lah. Gimana yang komen bisa lebih spesifik bang. Iniin orang apa nih, gambarin orang yang lagi apa tuh? Nah no. Iya yes. Sih betul dia. Gak yang betul. Salah ya. Kita gak betul bang. Dia yang bener. Kita salah. Bang, coba gambarin mahasiswa lagi nunggu dosen bang. Macam mana lagi dibuatnya ini? Aku gak bakalan kecewa. Harus sudah kupikirkan duluan. Iya. Tapi memang kayak gitu bang. Aduh kita tengok aja lah. Dia kadang-kadang ngeprank bang. Dileceh-leceh ya kita. Kadang-kadang memang. Nungguin dosen mahasiswa. Kayak gitu ya cara nunggu kau itu ya. Ming. Iya kayak gitu. Kadang dosen di depan rumah dosen aku dekat Abi. Sini kayak gitu sih nunggu mahasiswanya. Jongkok deh nungguin. Bang coba gambarin mahasiswa lagi nunggu dosen. Ya memang kayak gitu bang. Nunggu skripsi. Kenapa botak melamun telanjang kayak gitu? Aku gak paham. Next lah. Iya. Yeah. Hari ini aku ultah. Bisa gak bang gambarin tentang ngerayain ultah sendirian? Wah ultah sendirian. Macam mana tuh? Ada seorang diri yang sedang melamun, yang okay. Sedang berjongkok diri. Oh, cuman pakai itu doang, nggak ada ininya. Sama iya, dong, sama macam yang tadi. Ini udah mode mager sih. Bedanya nggak botak. Next lah. Botak tuh, cuma pakai topi doang. Bang, tolong gambarin supir banting setir karena ada orang di depan. Okay. Ini orang nih di depan. Tepau ya. Banting setir mobil bang. Kenapa kek? Enggak. Iya kayak gitu loh. Memang kayak gitu. Banting setir. Ada supir. Ada suatu hari yang gelap. Tiba-tiba ada seorang supir botak. Dan si kawan yang botak berdiri tegak. Sambil menggaru-garu isi kepalanya itu. Habis itu dia melihat seorang supir membanting setir. Jadi wah! Bikin cerita. Mantap gambarnya. Salah jadi tapi benar. Cerita. Bapak kau. Nonton aja lah kau. Kali kok salah tapi benar. Benar. Dimarahin gak tuh yang komen. Gambar dimarahin emak sore-sore saat main bola bang. Bisa enggak? Oh bisa dong. Bok sapu nih pasti. Sore-sore main bola dimarahin emak. Oh gampang sekali. Wow. Oh ada 3 orang di sini. Woi botak kiri-kiri. Mamaknya kiper. Bukan mamaknya marah gara-gara enggak dikasih main bola. Mamaknya kiper. Kan kayak gitu biasanya kan. Iya. Mamak marah ini iya. Bukan mamak kiper. Mamak kiper salah. Bebas. Oh enggak, tendangan pagar ya. Botak, kiri kau kiri. Marah mamaknya. Gara-gara si botak ini enggak mau kiri dia. Capek kali lah aku. Udahlah. Aduh. Kita lanjut video kali ini. Aku juga capek kali lah muka kau, Bang. Subscribe channel ini dan jangan lupa. Aku udah sekarat kemarin nontonnya. Pikir seni yang bisa bikin diri sendiri. Menyulitkan pikiran ini yang ada, tapi betul. Gimana udahlah, see you the next video. Dadah. Tuh kan, Bang. Aku kemarin juga udah sakit kepala aku nontonnya, Bang. Ini gara-gara ada yang request nih. Kita enggak mau reaction yang itu ya kan, disuruh reaction itu bikin sakit kepala yang nonton kan. Ya, maksudnya aku, kalian iya mah ketawa-ketawa kalian yang nonton kita yang lagi pala ini. Nah, yaudah deh segitu dulu nih guys ya. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada aku sini, dan jangan lupa kalian follow Instagram, TikTok dan stack video aku di @lirafi. Oke, see you in my next video. Bye bye.
Cuk.